Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Faqi di pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 7, yang mana pada kali ini kita akan membahas mengenai tentang istiqomah. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat buat belajarnya. Kalau misalkan di pembelajaran kali ini kalian punya saran gimana nih pembelajarannya atau video pembelajarannya biar gak ngebosanin, ya kalian boleh komen, kasih saran tuh buat saya, oke? Gak usah sungkan, gak bakal gigit kok. Nah, yang pertama, yang tentang istiqomah itu apa aja nih? Ya, secara bahasa istiqomah berasal dari bahasa Arab istiqomah, istiqimu, istiqomah, yang artinya lurus. Jadi istiqomah itu secara bahasa artinya lurus. Adapun secara istilah, istiqomah itu adalah perbuatan menjaga perbuatannya tetap pada jalan yang lurus dan tidak berubah karena sesuatu. Nah, jadi di sini secara istilah itu yang dimaksud istiqomah itu perbuatan pada jalan yang lurus dan enggak berubah. Jadi yang baik-baik, perbuatan yang lurus-lurus, nah itu kita terus melakukan hal tersebut. Nah, itu namanya istiqomah. Nah, jadi istiqomah di sini itu pastinya dia itu melaksanakan perbuatan yang baik tapi terus-menerus gitu, enggak berubah, kagak berbelok arah gitu. Tapi yang baik-baik ya. Kalau misalkan ngerjain yang buruk-buruk terus, nah itu berarti istiqomah dalam keburukan, dan itu nggak bisa disebut istiqomah karena yang dimaksud istiqomah ini yang baik-baik gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga, istiqomah dalam Islam itu berarti menjaga segala iman dan takwa di jalan Allah dengan tetap beribadah, menjalani perintahnya, dan senantiasa menjauhi larangannya. Nah, ini istiqomah dalam Islam. Oke, jadi ya mungkin kalian tuh udah paham lah. Intinya kita ini istiqomah itu berbuat baik dalam hal yang mencakup aspek iman, aspek takwa kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Nah, itu namanya istiqomah dalam Islam. Oke, jadi istiqomah di sini itu ada 3 aspek nih. Bisa dari segi lisan, segi hati, dan segi jiwa. Kalau segi lisan gimana istiqomahnya? Terus dan teguh membaca 2 kalimat syahadat. Nah, karena persyaratan kita menjadi seorang muslim itu membaca 2 kalimat syahadat. Nah, terus istiqomah dalam hati gimana? Mengerjakan semua aktivitas dengan niat yang tulus, yang ikhlas. Ya, semua tuh diniatin karena Allah, lillahi ta'ala. Terus yang ketiga, jiwa, yaitu gimana? Tetap dan terus beribadah dan taat hanya kepada Allah. Jadi tubuh kita, raga kita, jiwa kita itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan jangan diartikan beribadah itu cuma sholat doang, cuma puasa doang. Jangan, ibadah itu aspeknya banyak. Kita bantu orang lain, kita tersenyum kepada orang lain, kita memaafkan orang lain, dan lain sebagainya. Itu kita termasuk beribadah. Oke, lanjut. Dasar hukum istiqomah itu apa sih? Nah, kandungannya itu ada dalam Al-Quran dan hadis, dan itu jelas banget. Nah, sebagaimana Quran Surat Fusilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, jadi di sini Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita ini, yang mana ketika kita teguh dalam pendirian kita nih, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, udah jangan sedih gitu. Kamu tuh dijanjiin oleh Allah itu jannah. Apa itu apa jannah? Surga. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang istiqomah dalam Islam, yang selalu berbuat baik, yang selalu mentaati aturan Allah, yang selalu menjauhi larangan Allah. Nah, sedangkan dari hadis ini, salah satu hadisnya itu diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam suatu perkataan yang aku tak akan dapat menyangkalnya kepada seorang pun kecuali kepadamu. Saya ulang lagi. Jadi Abu Amr Sufyan bin Abdullah ini berkata,
Aku berkata, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam suatu perkataan yang aku tak dapat menanyakannya kepada seorang pun kecuali kepadamu." Karena Rasulullah menjawab nih, "Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah kamu." Oke, ini nasihat Rasulullah yang mana diberikan kepada sahabat yang bertanya, dan tentunya bukan sahabat yang bertanya doang, tapi kepada seluruh umat Islam, yang mana kita ini diperintahkan oleh untuk beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Jadi istiqomah kita ini untuk tetap beriman kepada Allah. Nah, kalau kita udah beriman kepada Allah, nah pasti itu mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita iman kepada Allah itu artinya kita yakin Allah itu Maha Pemurah. Jadi kita itu gak pelit. Kita yakin Allah itu Maha Pengampun. Jadi kita ini sebagai seorang hamba suka memaafkan dan lain sebagainya. Itulah dampak kalau kita berbuat istiqomah. Jadi gak sekedar aku istiqomah, tapi dalam kehidupan sehari-harinya gak ada bukti istiqomahnya. Nah, itu artinya dia bohong. Oke, sekarang keutamaan istiqomah itu apa sih? Keutamaannya, nah, yang pertama dilapangkan rezekinya, yang mana di sini tuh ada dalam Quran surat Al-Jin ayat 16. Di sini intinya janji Allah itu akan melapangkan rezekinya bagi orang istiqomah. Terus di surat Fusilat ayat 30 itu jaminannya, keuntungannya itu diberikan rasa aman dan diangkat kesedihannya. Yang mana di sini pasti Allah sendiri yang ngejamin kan. Yang ketiga gimana nih? Ditunjukkan jalan yang lurus. Ya, orang istiqomah akan diberikan jalan yang lurus, yaitu jalannya yang tidak tersesat, jalan yang diridhoi oleh Allah. Sebenarnya tujuan kita tuh di dunia ini tuh cuma satu, yaitu ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, Allah udah sayang sama kita. Ya, ada gak segala perbuatan atau mara bahaya yang dapat membahayakan kita? Gak ada, semua itu atas izin Allah. Kalau Allah ridho sama kita, ya udah semua urusan kita beres, kita diberikan rasa aman dan lain sebagainya. Kira-kira enak gak? Oh, enak banget kan. Oke, itu aja pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Nah, ini ada foto saya nih, yang jarang-jarang kan nambilin foto, kali aja ada yang kangen gitu. Asik. Silakan ajukan pertanyaan jika ada yang ingin tanyakan, dan jangan lupa mampir juga di medsos-medsos saya yang lain. Nah, siapa tahu kalian suka baca-baca tulisan saya gitu kan. Siapa tahu kalau nggak suka, ya udah sih nggak apa-apa. Ya udah itu aja, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.